Widyarti, dosen. Bukan. Namamu? Saya Selina Nahatu. Dosen kan. Saya Selina Nahatu, mahasiswa Sampurna University di Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk komunitas Jendela Nusantara. Teruslah mengabdi untuk masyarakat dan bangsa. Teruslah menebar virus literasi dan tetaplah semangat menebar minat baca masyarakat di perbatasan dan pedalaman. Salam saya, Selina Nahatu. Yeah.
ambil makan? Enggak. Eh? Mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk komunitas Jendela Nusantara. Teruslah mengabdi untuk masyarakat dan bangsa. Teruslah menebar virus literasi dan tetaplah semangat menebar minat belajar masyarakat di perbatasan dan pedalaman. Salam literasi. Bagi yang beragama Muslim, berlah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara soal komunitas Jendela Nusantara, jadi KJN Kaltara ini adalah komunitas yang terbentuk 2 tahun lalu yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Jadi kita punya sekitar 100 lebih relawan yang mungkin tidak bisa hadir semua malam ini. Relawan kita itu tidak hanya mahasiswa, tapi ada dosen, ada pegawai swasta, lalu ada masih banyak lagi ya, dan kampusnya pun gak cuma dari Universitas Borneo Tarakan, tapi ada dari STINIK, PPKIA, ada LP3I, ada STI Burungan, dan luas sekali ya. Relawan kita jadi tidak terbatas pada profesi atau latar belakang tertentu. Di KJN Kaltara ini kita punya program rutin. Yang pertama itu namanya permainan tradisional. Jadi kita ke SD-SD di Kota Tarakan untuk mengenalkan kembali kepada adik-adik di Kota Tarakan khususnya tentang permainan tradisional seperti Enggrang. Terus ada Bakiak, terus apalagi mungkin permainan tradisional ada Dakor ya, lalu ada Gobak Sodor. Permainan-permainan mungkin yang Bapak Ibu masih mainkan pada saat kecil dulu. Nah, jadi kita tuh mau kasih tahu adik-adik. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada Kedai Bin Laden yang telah memfasilitasi KJN untuk merayakan, untuk melaksanakan kedua tahunnya komunitas. Mungkin KJN punya alasan kenapa tahun ini syukurannya di Bin Laden. Karena saya yakin KJN terlalu teramat sangat terinspirasi oleh kopi. Kenapa kopi itu pahit dan selalu hitam? Karena KJN mungkin berpikirnya pahit tidak apa, hitam tidak selalu kotor dan pahit tidak selamanya menyedihkan. Ya. Sekalipun pada saat mengabdi di daerah pesisir juga tahu gimana kita cari uang, kita kalapak di daerah pesisir. Banyak agak sedih ya kalau diceritain, tapi saya senang selama 2 tahun ini. Ya, harapan saya ke depannya kan gak mungkin ya, saya harus terus berada di komunitas ini. Saya juga punya masa depan, saya juga harus nikah. Saya kan harus kerja, karena orang tua juga. Karena selama ini ada satu hal yang saya korbankan sebagai relawan agar KJN ini tetap hadir di tengah masyarakat. Dari Sampurna University di Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk komunitas Jendela Nusantara. Teruslah mengabdi untuk masyarakat dan bangsa. Teruslah menebar virus literasi dan tetaplah semangat menebar minat belajar masyarakat di perbatasan dan pedalaman. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Muhammad Abroni, dosen Universitas Borneo Tarakan.
Fakultas Keguruan dan Pendidikan sekaligus pembina komunitas Sentilan Nusantara mengucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Jendela Nusantara KJN. Teruslah berkiprah di perbatasan, di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal di Kalimantan Utara. Teruslah tebar virus literasi dan teruslah mengajak anak-anak untuk bergairah, belajar, maju, meningkatkan diri dengan penuh keyakinan dan penuh kesenangan menyongsong masa depan yang lebih cerah. Terus semangat KJN. Salam, selamat ulang tahun. Kepada teman-teman di komunitas Jendela Nusantara Kalimantan Utara, selamat ulang tahun yang kedua. Semoga tetap semangat menebar virus literasi di perbatasan dan pedalaman. Sekali lagi selamat ulang tahun yang kedua. Saya Firman Penayaksa, Ketua Forum TPM Indonesia. Salam juga buat teman-teman dari Banten, semoga kita satu frekuensi. Salam literasi.